Siapa lebih adil, dia ataupun kita? Tidak ada sekolah Cina di Indonesia. Tidak ada sekolah Cina di Filipina. Tidak ada sekolah Cina di negeri Siam. Tidak ada di Burma. Tidak ada di Kemboja. Tidak ada di Vietnam. Di Laos. Tidak ada di Australia. Tidak ada di England. Tidak ada di New Zealand. Tidak ada di Amerika. Tidak ada di Kanada. Hanya yang diadakan ialah di Malaysia dengan pembiayaan kerajaan sendiri. Ini Mat Salleh ni. Mat Salleh daripada Australia. Dalam Mesyuarat Agung ini dia orang datang nak tengok kita. Ha, tengoklah. Siapa lebih adil, dia ataupun kita? Kenapa dia tak benar sekolah Cina didirikan di Australia sedangkan bilangan orang Cina sudah begitu ramai? Kenapa nak tentukan semua orang yang duduk di Australia cakap strain? Strain tu bahasa orang putih, orang bahasa English Australia lah strain. Dia tak tahu kata the rain in Spain falls mainly in the plain. Dia kata the rain in Spain falls mainly in the plain. Kita orang Melayu kata, it is a good day today. Dia kata, it is a good day to die. Ini semua orang Cina yang duduk di sana kena belajar cakap strain ni. Dia pun bila balik sini bunyi, it's a good day to die. Kenapa? Kenapa paksa orang ini belajar bahasa Inggeris? Biarlah mereka ada sekolah-sekolah Cina di sana dibiayai oleh kerajaan. Mereka tidak. Kononnya mereka begitu demokratik, begitu liberal. Tapi Malaysia kita benar. Kita beri segala-galanya kepada kaum Cina. Inilah negara yang begitu liberal sekali. Dana negara, dana negeri yang dibelanjakan untuk sekolah jenis kebangsaan Cina dan India ini tidak ada peruntukan dalam perlembagaan. Wahai peguam, lihat perkara 12 ada menyatakan, this shall not prejudice the right of the federal government or the state government, yeah, to establish or help in establishing Islamic schools, yeah, and incur such expenditure as may be necessary. Bagi sekolah agama Islam, perlembagaan menyatakan boleh digunakan dana negara dan dana negeri untuk menubuhkan sekolah itu atau membantu sesiapa saja nak menubuhkan sekolah agama dan menggunakan dana negara dan dana negeri sebanyak mana yang diperlukan. Kalau itu ada dinyatakan, di mana ada ternyata sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India ni? Tak ada kan? Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empire Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa?
kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.